Oke, kalau misalnya kalian mau cari SSV Seed atau Surgical Tools atau Galactic Tools, itu kalian bisa aja langsung mampir ke Neko Hamart. Karena di sana itu gue jual semua hal itu dan biasanya itu gue bakal restock 2-3 hari sekali, oke? Halo semuanya, selamat datang di video gue. Dan pada video kali ini gue bakalan bikin set lagi nih ya. Karena ada yang minta buat bikin set warna hitam, oke? Jadi langsung aja gue bakalan bikin ya set warna hitam. Sebenarnya gue udah coba mikir-mikir setnya gimana dan udah ketemu ya, lumayan bagus sih menurut gue set ini. Jadi gimana setnya, langsung aja. Yang pertama itu gue bakalan cari wingsnya dulu. Jadi untuk wingsnya sih gue mau nyari Dark Aurora ya. Cuman di sini semuanya kok penuhnya Aurora yang biasa doang nih. Oke, saya ingat gue Dark Aurora itu harganya 3DL, 300-310. Cuman karena gak ada di sini, gue bakalan cari rambutnya dulu. Gue bakalan pakai Malevolent. Oke, di sini ada nih Malevolent 60-63, rata-rata jual 60. Ntar kita jadiin dulu. Siapa yang jual? Kita lihat itu ada yang habis nge-trade, laku 61. 61, oke. By Male 61. Gue bakalan coba nyari yang jual di 61 ya. By Male 61. Oke, ada yang jual nih Malevolent ke kita 61L. Jadi nanti gue tambahin, berarti udah spending 61 buat oke, jadinya gue beli Malevolent 62. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kalian tuh jadi seller tuh jangan terlalu rakus gitu lah ya. Kalau udah nemu buyer, udah nemu aja gitu. Jangan dikasih ke orang lain tuh, buyernya tuh kesel gitu kadang. Oke, di sini gue nyampe by silk. Kita cari black, black for. Coba kita cari si blacknya ya. NFS. Kita beli black apa? Silk vest yang black warna hitam 25. Oke, dapat. Terus gue bakalan coba cek ke By Aurora apakah udah ada yang jual Aurora warna hitam atau masih Aurora biasa ya. Oke, masih Aurora yang biasa. Padahal tadi pas gue jam, sekarang kan gue record jam 6, pas jam 4 banyak banget loh yang jual Aurora warna hitam. Oke, kita cari hand itemnya ini, Balrog yang warna hitam. For, kita tanya 89. Aduh. Oh my god. Go my word. Neko Hamart. I buy. Oke, kita ke Neko Hamart ya, soalnya dia udah kesono. Neko Hamart. Oke, di sini kita trade. Buy. For. Oh, sedikit tips buat kalian, item ini itu besok Jumat itu bakalan ngedrop ya. Jadi kalau mau beli item ini pas Jumat aja, soalnya itu Black Friday. Thank you, kita bilang. Jadi itemnya itu bakalan ngedrop gitu ya. Oke, item selanjutnya gue bakalan pakai Death's Craft. Death's Craft, ya itulah. Di sini pada jual 29. 29.30, 29.30. Oke lah ya, di sini gua bakalan beli Deathcraft 30L. Ya, enggak apa-apalah agak lebih 1L trade todoh. 30. Ya, ya udahlah 30 lah daripada nanti mi trade.
Bos. Nah, oke. Untuk item necklace pakai Deathcraft ya. Dapat di 30 WL. Ya, lumayan lah. Daripada nanti biasa tuh sellernya lama-lama tuh ngelunjak gitu. Kalau banyak yang beli, dinaikin lagi harganya. Dan sekarang gue bakalan cek si Aurora. Untuk kepala sih gue pakai mana ya? Nah ini nih, kepala gue pakai Vampire Hunter Head. Jadi sekarang kita bakalan cari si Dark Auroranya. Oke, masih belum ada ini Dark Aurora. Coba kita ngomong aja. Bye Dark Aurora. Gue gak tau kenapa kok jadi ini ya, jadi sepi banget. Persen banyak banget yang jual Dark Aurora tadi. Kimi wa douse kimi da yo. Oke, jadi gue udah selesai buat beli barang-barangnya. Di sini itu yang terakhir gue beli Dark Aurora Wing itu 305. Ini gue ada videonya nih ya. Cuman gak ke record suaranya. Nah itu videonya. Untuk setnya itu gue pakai fishnet stocking, Vampire Hunter Head, Black Balrog Tail, pakai Dark Aurora, Deathcraft, terus pakai Malevolent, pakai Silk Vest yang black. Nah terus gue pakai nih Rosy Cheeks. Untuk Vampire Hunter Head sama Rosy Cheeks itu totalnya jadi 11 WL karena topi ini 2 WL sama Rosy Cheeks itu 9 WL. Nah, kemudian untuk item sepatu sih gue rekomendasinya apa aja gitu yang warna hitam. Tapi kalau kalian nggak ada ya udah nggak apa-apa pakai Air Robinson. Di sini tuh gue pakai Pilgrim Shoes jadi ya biar hitam-hitam juga. Jadi setnya itu bakalan jadi kayak gini. Ya gimana menurut kalian buat set di 5DL ya, 5DL dengan tema hitam. Ya menurut gue sih ya lumayan lah, 7 dari 10 lah. Karena gue pengen bikin pakai horn yang warna hitam, cuman kan itu harga udah naik tuh. Jadi itu juga bisa jadi belasan DL total setnya. Jadi ya kalau ada set atau konten apa yang mau coba gue bikinin bisa komen di bawah lah ya. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga ke teman-teman kalian biar gue bisa makin semangat buat bikin video yang lain. Oke? Jadi sampai jumpa di lain video. Dadah!